Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas ada dua AC Panasonic. Yang pertama ini AC Panasonic standar Alowa Plus atau bisa juga disebut standar Lowatt seri KN. Untuk tipenya ini serisnya di CS KN9WKJ. Kemudian saya juga akan ngebahas satu AC lagi dari merek Panasonic dengan tipe CS XN9WKJ. Oke, kita simak penjelasannya. Oke, yang pertama yang saya akan jelaskan adalah AC Panasonic seri KN9WKJ. Ini tipenya. Atau AC ini juga disebut sebagai standar Alowa Series Plus atau juga disebut standar Lowatt Series KN. AC ini juga termasuk seri si biru yang didesain untuk hunian dengan kapasitas listrik terbatas. Daya listrik AC Panasonic KN9WKJ ini adalah daya listriknya di 660 watt. Yang ini ada di labelnya, ini di daya listriknya 660 watt. Namun, walaupun dengan kapasitas listrik kecil, Panasonic ini juga dilengkapi dengan teknologi powerful. The powerful ini akan menjalankan kompresor dan kipas dalam ruangan dengan kecepatan tinggi dan secara otomatis menjaga kesejukan dan menciptakan kenyamanan dalam ruangan. Diklaim 18% pendinginan lebih cepat. Selanjutnya, karena termasuk dalam seri si biru, tentu sirip penyerap panas evaporatornya dilengkapi dengan material bluefin yang tahan terhadap korosi udara, air, dan zat korosif lainnya karena bersifat hydrophilic. Kemudian bagian U-band atau lengkungan pipa di evaporator ini dilengkapi dan dilapisi loop coating yang berguna meningkatkan daya tahan evaporator terhadap kebocoran, dan Panasonic juga menggaransikan khusus untuk evaporatornya 3 tahun. Si biru juga telah lulus uji ketahanan terhadap lingkungan korosif dan tersertifikasi oleh Universitas Indonesia. Ditambah, Panasonic AC KN9WKJ ini dilengkapi low voltage 160 volt. Jadi tidak perlu khawatir tegangan listrik di rumah karena AC ini aman terhadap tegangan listrik dan tetap hidup hingga voltase paling rendah 160 volt. AC Panasonic seri KN9WKJ ini dilengkapi juga dengan antibakterial filter. Jadi antibakterial filter ini, filter AC ini filter AC-nya atau polimer tipis ini mampu melumpuhkan bakteri, virus yang tersaring dari udara ruangan sehingga menciptakan udara yang sejuk dan juga bersih. Untuk bagian outdoor AC Panasonic ini, rangkanya dilapisi teknologi EcoTouch. Jadi teknologi EcoTouch ini adalah rangka outdoor yang kuat dengan material super dyma yang biasa digunakan untuk konstruksi jembatan dan rel kereta api sehingga sudah terjamin kekuatannya. Ditambah bluefin condenser atau lapisan fin aluminium berwarna biru pada kondensor yang mencegah karat pada kondensor. AC Panasonic KN9WKJ ini juga freonnya sudah menggunakan refrigeran atau freon R32, yaitu refrigeran atau freon generasi terbaru yang mencegah resiko penipisan ozon dan pemanasan global.
dan bebas CFC atau refrigerannya bebas klorin sehingga ramah lingkungan serta peduli terhadap lingkungan. AC ini juga telah lulus uji kualitas sesuai dengan standar nasional Indonesia. Semua AC Panasonic telah menjalankan tes EER atau Energi Efisiensi Rasio yang dilakukan lembaga sertifikasi dan meraih efisiensi paling tinggi dengan bintang 4 sesuai standar pemerintah Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan AC Panasonic dari seri CSXN9WKJ atau juga bisa disebut Deluxe Alowa Plus Series atau Deluxe Lowatt XN. AC Shibiru 2-in-1. Jadi satu unit ini bisa menjadi AC plus air purifier yang dilengkapi teknologi Nano G dan Nano X. Sudah teruji oleh Texcel Prancis, terbukti 99,99% efektif melawan virus corona di udara maupun yang menempel di permukaan, menghambat polutan berbahaya seperti bakteri, seperti virus, alergen, serbuk sari, zat berbahaya, PM2.5. Menghilangkan partikel debu, menghilangkan bau, serta melembabkan kulit dan rambut. Memberi perlindungan 24 jam, walaupun AC dalam keadaan mati. Didesain untuk hunian dengan kapasitas listrik terbatas, karena Panasonic CSXN9WKJ ini dengan daya listrik hanya 660 watt, namun tidak perlu khawatir percepatan pendinginannya karena dengan adanya teknologi powerful pendinginan lebih cepat hingga 18% saat AC dinyalakan pertama kali dengan hanya menekan tombol powerful pada remote. Karena disebut si biru, tentu sirip penyerap panas evaporatornya dilengkapi material bluefin. Nah, ini material bluefin ini yang tahan terhadap korosi udara, air, dan zat korosif lainnya. Untuk bagian uben evaporator dilapisi loop coating yang berguna meningkatkan daya tahan evaporator dari kebocoran, dan lebih kerennya lagi komponen evaporatornya digaransikan 3 tahun. Serta si biru ini juga telah lulus uji sertifikasi dan tersertifikasi oleh Universitas Indonesia tentang ketahanan terhadap lingkungan korosif. Untuk kompresornya mampu bertahan terhadap tegangan rendah hingga 160 volt. Sehingga tidak perlu khawatir tegangan listrik di rumah. Low voltage ini menjadikan AC tetap beroperasi walau tegangan listrik rendah hingga 160 volt. Pada bagian rangka outdoor AC Panasonic XN9WKJ ini dilengkapi teknologi EcoTaup, yaitu rangka outdoor yang kokoh dengan material super daima yang biasa digunakan untuk konstruksi jembatan dan rel kereta api, sehingga ketahanan sudah terjamin dan tahan karat, yang ditambah lapisan bluefin pada kondenser, dilapisi lapisan fin aluminium berwarna biru pada kondensor sehingga mencegah terjadinya karat dan kondensor lebih tahan lama. Untuk refrigeran atau freon AC-nya Panasonic XN9WKJ ini sudah menggunakan freon atau refrigeran generasi terbaru yaitu R32 yang mencegah resiko penipisan ozon dan pemanasan global sehingga lebih ramah lingkungan dan bebas CFC atau refrigeran yang bebas klorin serta peduli terhadap lingkungan. AC ini juga telah lulus uji kualitas dan sudah sesuai standar nasional Indonesia.
Semua AC Panasonic telah menjalani tes EER atau Energy Efficiency Ratio yang dilakukan lembaga sertifikasi dan meraih efisiensi energi paling tinggi dengan 4 bintang sesuai standar dari pemerintah Indonesia. Oke, jadi untuk garis besarnya perbedaan antara AC XN9WKJ dengan AC KN9WKJ ini sistem antibakterinya. Jika seri KN9WKJ ini dia memiliki antibakterial filter atau penyaring anti alergi dan antibakteri menggunakan filter atau polimer tipis ini. Dan detailnya untuk AC KN9WKJ ini ada strip biru pada indoor. Nah, untuk XN9WKJ antibakterialnya dia bersifat aktif karena ada teknologi Nano G dan Nano X. Nah, ini ada alatnya seperti ini untuk antibakterinya. Dan AC XN9WKJ ini pun bisa dijadikan air purifier. Selain dari AC, dia juga bisa dijadikan untuk air purifier. Untuk detail AC-nya, seri XN9WKJ ada strip berwarna silver pada indoor AC. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai perbedaan dari kedua AC ini. Hanya yang membedakan dari kedua AC ini sebenarnya dari kebutuhan kitanya. Tinggal pilih aja mau yang bersifat dari filter atau bersifat aktif. Karena dari perbedaan ini pun akan mempengaruhi dari harga juga. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.